Dan langsung ke konfigurasinya. Pertama, no, and, konfigurasi terminal. Terus kemudian yang FA00. Kemudian Miss, salah Miss, benar Miss. Oke. Masukkan yang LAN pertama gateway-nya 192.168.1.1. Dan NUSAT. Dan yang FA01-nya. INT. Ya. INT bukan INF. Ya. Yang lanjutannya saya gateway-nya 192.168.2.1. Kemudian X. Kemudian setelah itu kita konfigurasi untuk serialnya. Enter ya. Yes. Kemudian clock rate yang 1600. Kemudian NUSAT. Setelah itu kita konfigurasi untuk router IP-nya. Itu IP root.
Ya, network. Oke. Kemudian yang router pertama selesai. Kemudian konfigurasi ke router yang kedua. Router LAN ketiga saya kasih IP 192.168.3.1. Yang LAN keempat atau yang terakhir, saya kasih IP 192.168. Titik 4, titik 1. Okay. Kita konfigurasi untuk serialnya. Kemudian kita konfigurasi untuk IP routernya. Dan next. Selanjutnya kita konfigurasi IP route. Yang road trip. Ah, selesai, Miss. Yes, very good. Yang tinggal kita coba kirim pesan. Do you have configured the PC? Oh ya, bentar nih. Yes. Gateway-nya yang LAN pertama titik satu titik satu, kemudian masukkan IP address-nya yang kedua. Subnetnya belum tadi. Iya.
Salam, Miss. Oh ya. Apa pilih? Kemudian tinggal dicoba kirim pesan. Sudah sukses. Okay, very good. So make sure ya, in your Ya. connection. When we are checking our connection by sending a message from router one, from router zero to the router one, from LAN one to LAN three, or from LAN three to LAN one to LAN one. The message already successful sent ya. So it means there is no problem with our router configuration. Salah satu saja ketika kita mengirimkan pesan antar LAN, pasti sudah ada yang successful, kita tidak perlu ngecek lagi router configuration kita, karena sudah bisa dipastikan walaupun baru satu, ketika checking ininya, sending message-nya, tapi sudah successful, LAN 4 kirim LAN 2, LAN 1 kirim LAN 3 misal. Satu saja sudah successful, artinya konfigurasi router sudah lengkap dan sudah benar, baik itu penomoran IP-nya maupun pembuatan jalur static routing-nya gitu. Okay, thank you very much for Ahmad Firdaus ya. Maybe any